Ya paling sekarang ya kita ada rasa lega istirahat karena kan kemarin bulan puasa bulan penuh kita di stasiun TV kan. Iya. Kadang dimanfaatin kita pengen rileks di rumah, pengen. Ini dari lebaran pertama sampai sekarang nih mungkin abang pada saat seperti ini bang. Ya paling sekarang ya kita ada rasa lega istirahat karena kan kemarin bulan puasa bulan penuh kita di stasiun TV kan. Iya. Kadang dimanfaatin kita pengen rileks di rumah, pengen bersama anak, sama teman-teman, sama keluarga lah. Kalau untuk kayak baju lebaran kayak ini abang beli juga nggak sih bang? Udah enggak sempet lah. Iya. Karena kan mall nggak buka kan. Mm-mm. Ya pakai baju yang masih pantas-pantas saja kita pakai. Tapi masih matching gitu. berarti abang benar memang mengikuti anjuran pemerintah ya bang ya. Masih kan banyak orang juga memaksakan untuk beli baju baru ya, juga ya bang. Baru gitu. Bagaimana masyarakat Indonesia yang baik, anjuran pemerintah yang banyak sisi positifnya harus kita ikuti dengan baik. Bang, lebaran menu di rumah apa aja bang? Menu makanan bang? Nah, kesukaan bapak paling ayam kampung. Mertua kita dulu masak ayam kampung sama daging sapi udah. Nggak kumpul-kumpul sama teman-teman ini bang? Pelawak-pelawak yang lain bang? Ya tadi sih barusan kita ketemu terus sekalian kita temu bicara tuh sama yang bisa memberikan apa berita menggembirakan bahwa kita bisa dihindari dari COVID-19 itu. Alhamdulillah ketemu pelawak semua ngumpul di tanah. Mudah-mudahan ini suatu langkah yang optimis ke depan biar kita bisa bebas dari COVID-19 itu. Oh.